Gugulali dunia, manisnya merasuk ke dalam jiwa, meronai rasa, berselera sukma bergairah, gembira bahagia. Ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini, masih dalam rangka Dangdut Akademi Asia. Dangdut Akademi Asia 6 grup 6. Grup 5. Grup berapa ya? Yang pasti ini 40 besar dan kali ini kita bakal ngereaksiin peserta dari Thailand, VVF, sama peserta dari Brunei Darussalam, Hasan Hazali, nyanyiin lagu Gulali Dunia, Gulali dari Pak Haji Roma Irama. Ini gimana nih peserta Thailand sama Brunei Darussalam nyanyiin lagu Gulali lagi. Gulali yang udah terkenal banget, lagu sejuta umat, semua orang tahu lagu ini, semua orang penyanyi dangdut pasti pernah nyanyi lagu ini. Tapi gak tahu kalau di luar negeri ya, dinyanyiin apa enggak sama mereka. Gimana ini Thailand sama Brunei Darussalam nyanyiin lagu Gulali? Langsung aja kita tontonin yuk. Tapi sebelum itu buat kalian subrek dulu dong channel ini baru kita lanjut. VVF Thailand dan Hasan Hazali, Brunei Darussalam, Gulali. VVF Hasan Hazali. Rio berapa kali banget ya? Oke. Oke, ada miss sedikit ya. Ini jujur aku belum tahu mana yang Singapura, mana yang Brunei Darussalam, mana yang Thailand, tapi yang pertama nyanyi tadi nice suaranya. Yang kedua tadi ada sedikit miss ya. Belum tahu nih yang mana nih, namanya belum muncul nih. Gaya-gayanya sih oke loh ini penyanyinya. Perwakilan dari dua negara ini oke. Oh. Suka. Hey. Oke loh itu dia nyanyi tadi awal. Taman alam jiwa penuh bunga. Itu dapatlah rasa. Ini gitu ya nyanyinya. Oke. Okay. Oh, ini Thailand. Wow, Thailand. Wow. Dangdut banget suaranya. Dangdut banget ini. Asli ini dangdut banget. VVF ya tadi ya. Dangdut banget loh. Oh, dapet dong. Asik. Oke, ini ternyata yang mencuri perhatian aku nih Thailand, suaranya oke banget. Brunei juga apa ya, ada lenggok-lenggoknya, ada gitu lenggok-lenggoknya, cuma masih belum selentur yang Thailand ya. Hey. Oh, pakai choreo. Lucu-lucu, mereka berkoreo di sini bagus banget.
Wow. Harus mainnya di rumah. Aransemennya agak dirubah ya. Agak-agak dibikin pop-pop gitu aransemennya. Oh, ada pecah suaranya. Wow, mengejutkan sekali. Ada harmoninya di situ, cakep. Dan di sini aku sukanya pas mereka nyanyi bareng berdua antara PPF dan siapa tadi? Hasan, aku lupa namanya, maaf. Yang dari Brunei Darussalam. Cengkoknya sama, disamain cengkoknya. PPF-nya mengurangi cengkoknya, jadi mengikuti yang dari Brunei Darussalam. Kita harus puji sih semangat mereka buat menghafal lagu ini, koreonya, bernyanyi dangdut itu harus kita puji, harus kita apresiasi. Asik. Dapat loh. Asik. Terus yang aku suka, kugulali dunia. Ada legatonya. Terus tadi yang Brunei, ujungnya dikasih cengkok. Kenapa tiba-tiba selalu memberi kejutan ya peserta Ria 6 ini? Ini benar-benar menghibur banget dan mereka tetap pada apa ya, tracknya tetap ada pecah suaranya, semua tetap ada. Dan tadi pas banget yang habis berhenti tiba-tiba nyanyi lagi tuh bareng startnya semuanya. Oh, penuh. Ada improve tadi dari PPF. Taman alam jiwa penuh bunga, penuh. Kalau nggak salah tadi di sana deh. Penuh bunga. Wow, PVF dan Hasan, aduh besar sampai habis ya bahagianya. Benar-benar ini penampilan yang sangat apa ya, menghibur sekali.
benar-benar bikin aku terperanjat, kaget. VVF dangdutnya oke, tipe-tipe dangdutnya dapat lah ya, ceko-ceko dangdutnya dapat, ruh dangdutnya udah ada kalau VVF. Kalau buat si Hasan memang gak terlalu lentur cengkoknya, masih agak kaku, tapi masih oke, masih bisa diasah, masih bisa belajar sih kalau menurut aku ya. Masih ada lah, sisi-sisi dangdutnya tuh masih ada gitu. Dan ini dua-duanya tuh oke banget dipaduin, lucu, menghibur. Karena kita di sini bukan mau nonton yang serius-serius, kadang-kadang tuh butuh sesuatu yang bisa menghibur kita. Karena di sini performer juga kan, mereka jadi harus bisa menghibur semuanya, udah harus masuk nih. Lucu, aku lagi lucu sih, ini lucu-lucu-lucu, dan suaranya juga nggak kalah sih, keren. Kita lanjut lagi nih, masih ada beberapa negara lagi yang bakal kita reaksi. Jadi buat kalian semuanya, jangan sampai ketinggalan video reaksi dari aku. Subscribe channel ini, loncengnya nyalain, share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.